Sementara itu, pemirsa, bakal calon wakil presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin menghadiri rapat tim kampanye nasional di gedung High End Jakarta Pusat. Dalam pertemuan ini, Kiai Haji Ma'ruf Amin bersama tim kampanye nasional membahas strategi yang akan dilakukan saat memasuki masa kampanye. Bakal calon wakil presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin menghadiri rapat tim kampanye nasional bersama sejumlah sekretaris jenderal partai koalisi pendukung pasangan Joko Widodo Kiai Haji Ma'ruf Amin di gedung High End Jakarta Pusat. Dalam rapat ini, Kiai Haji Ma'ruf Amin bersama tim kampanye nasional membahas kesinambungan berbagai program kerja yang sudah dijalankan Presiden Joko Widodo saat ini. Selain itu, juga dibahas isu-isu baru yang akan diusung untuk membangun Indonesia yang lebih sejahtera. Dalam rapat ini juga dibahas strategi yang akan digunakan saat memasuki masa kampanye. Apa yang selama ini dibangun, dilakukan oleh Pak Jokowi, yang baik-baik itu akan diteruskan dan akan juga ada isu-isu baru yang akan lebih bagaimana membangun Indonesia lebih sejahtera. Contohnya Pak Kiai? Ya. Contohnya Pak Kiai? Apa yang isu-isu baru? Ya nanti kan, masa dibuat sekarang. Kan nanti akan dipublish. Akan dipublish nanti. Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa PKB Abdul Qadir Karding menyatakan